Oke, kawan-kawan, sekarang sudah sampai di rumah makan Kedung Rosso, dan yang saya kaget ini Cina ngapain di sini? Masih setengah 11. Jam 6 dari Poris. Gile-gile udah sampai sini. Ini angkatan malam satu-satunya nih yang udah sampai sini dari barat. Yang lain belum ada. Ini yang lain tuh ada Kadgar, tim Wonosobo, Saker, tim Wonosobo juga, dan Kauska, tim Wonosobo. Nah, harusnya aku naik yang Kauska itu. Cuma karena aku tertarik Kadgar ini, jadi aku naik ya mundur sehari lah biar ngepasin sama Kadgar. Si SR tuh berwarna hijau. Dan ini Jena posisinya udah berangkat. Wih, gile. Masuknya berarti bisa 20 menit atau mungkin 30 menit lebih awal. Berarti sekitar jam 10 udah sampai. Ora umum banter. Dan ini culen, moga, dan di paling ujung sana aman kora baru masuk. Mangkat. Disamperin malah mangkat.
tahu. Naik apa motornya? Hah? Masa lagi? Terus kembali. Ini ngaku toh. Ini ngaku toh, Yosan.
sekarang. Oh iya, siap. Dari dulu berarti. Jarang lihat sih. Iya. Thank you.
Pak. Kita mengharap itu. Eh? Mengharap itu. Iya. Kewai. Alin. Thank you.
Teman-teman, sekarang udah sampai di rest area kilometer 62, lagi checker sebentar ini. Dan ini barengan sama angkatan muriaannya Santika, berarti emang muriaan pada telat-telat ini. Santika aja baru pada berangkat, tadi ketemu Haryanto angkatan awal. Dan ini sweetest class Santika my batch. Merak nih. Merak Kudus. Kadang sampai Jepara juga sih. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya finish Bekasi Timur. Ayo mas. Wah mantep nih perjalanan bersama single gelasnya Sudiro Tunggajaya. Dan di sana ada Cipto GM Madura Jakarta. Nah ini kayaknya paten buat Wonosobo sama single gelasnya yang bekas Tam Cargo Posca. Terima kasih teman-teman yang telah menonton sampai habis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.